pintar sekali, nyanyinya juga pada bagus-bagus. Terus begitu ketemu dengan mereka berasa kayak sepantaran, padahal udah sambil gendong anak. Seru-seru. Tadi aku udah bawain lagu apa ya, Berkumpul Bergembira. Terus Libur Telah Tiba. Nanti bakalan nyanyi lagi Kalau Kau Senang Hati. Terus Bundanya Bunda Milik Guslo. Terus apa lagi ya? Sama tadi nyanyiin lagunya Pororo. Terus Letayo. Ikut seru-seruan, ikut karena kan dia belum bisa nyanyi juga kan, belum bisa ngomong, ya ikut seru-seruan aja. Biasanya kan nyanyinya lagu-lagu berat, terus ini nyanyiin lagu-lagu anak-anak lagi, berasa balik lagi ke masa kecil aku jadi. Semoga jaya terus, sukses, dan bisa apa ya, memberikan tontonan-tontonan yang bisa memotivasi anak-anak Gen M ya. Gen M kan ya? Ya, Gen M. Terus dan mungkin bisa apa ya, membuat acara-acara yang musiknya, karena kan sekarang anak-anak mainnya liatnya di YouTube, liatnya gadget. Mungkin kalau ada lagu-lagu anak lagi yang ditampilin di TV anak tuh khusus gitu, jadi anak-anak tuh udah biasanya kalau aku dulu abis sekolah terus ada waktu libur tuh yang nontonan anak, lagu-lagu anak gitu ya. Mungkin bisa gitu juga, dan mudah-mudahan bisa menayangkan tayangan-tayangan yang bisa mendidik untuk anak-anak Gen M. Lagu egois, lagu sekali seumur hidup gitu ya kan. Ya mudah-mudahan dengan banyaknya lagi lagu-lagu anak bisa membantu apa ya, mengiringi proses pertumbuhan anak-anak GMF. Dia sih excited ya kalau ketemu banyak orang, Masya Allah. Apalagi banyak mainannya, ada Tayo, ada Pororo kan tadi. Jadi dia seneng ikut aja, ikut joget, ikut nyanyi. Gak takut juga gitu, malah seneng. Iya, awalnya sih kayaknya udah bahkan mungkin bisa dibilang udah jarang ya gitu. Tapi pas kemarin ada lagi Queen nyanyiin lagu-lagu anak lagi, terus udah nggak, menurutku udah nggak khawatir, karena tadi juga ngelihat adik-adik yang banyak sekali penyanyi-penyanyi cilik yang menyanyikan lagu-lagu anak lagi tuh, kayaknya ternyata banyak juga, dan ada juga penyanyi-penyanyi cilik seperti dulu, kalau dulu kan Katasya, terus sekarang yang pakai dia kita kakak kita Medi itu siapa, Joshua. Sekarang juga ternyata adik-adik yang tadi juga banyak gitu untuk bisa mengeluarkan lagu-lagu anak barangkali karena kebetulan punya anak. Jadi ya biasa nyanyi lagu anak di rumah, jadinya ya seru aja. Dia sukanya kan di sekolahnya juga dia ada belajar nyanyi kan, banyak lagu-lagu anak kayak tadi Kalau Kau Suka Hati, terus terus tadi Hetayo, banyak lah dia. Memang anaknya kadang suka superhero, kadang sukanya apa gitu ya, namanya lagi masa-masa pertumbuhan
anaknya segitu, jadi ngikut apa yang dia lihat, apa yang dia dengar kan. Ya semoga bisa apa ya, kedepannya itu bisa menjadi jembatan untuk bisa bertahan di industri ini khususnya, dan bisa mengeluarkan karya-karya terbaik mungkin supaya bisa terus didengar oleh para pecinta musik.